Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita memasuki peraduan malam, mari kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami sepanjang hari ini dalam setiap kegiatan aktivitas kami. Malam ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, ajari kami untuk mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita yaitu dari Matius 20 ayat 20 hingga 28, ayat pembimbing renungan ayat 28. Begini firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Melayani bukan untuk dilayani. Siapa yang ingin jadi pemimpin politik di negara ini pasti akan melakukan apa yang perlu supaya ia dipilih. Dia tidak pernah merencanakan apapun kecuali merencanakan untuk menang pada saat pemilihan. Lalu bagaimanakah standar kepemimpinan yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap orang yang ingin menjadi seorang pemimpin? Renungan ini memberikan kita penjelasan, yaitu di mana ketika Yakobus dan Yohanes melalui ibu mereka, yaitu mereka ingin mendapat tempat utama di sebelah Yesus. Permintaan ini segera disampaikan oleh ibu mereka karena mereka pikir bahwa Yesus akan segera bertahta di Yerusalem. Mereka tidak tahu bahwa maksud daripada posisi Tuhan Yesus atau tahta Yesus bukanlah Yerusalem di tengah dunia ini, melainkan yang dimaksud adalah di sorga. Mereka juga tidak mengerti, meskipun Yesus telah menjelaskan dan memberitahukan berkali-kali bahwa menuju kepada tahta di surga itu harus melalui salib. Mereka tetap menganggap Yesus akan segera bertahta di Yerusalem di tengah dunia ini. Maka Yesus mengingatkan mereka bahwa sebelum masuk ke dalam kemuliaan, ada salib terlebih dahulu yang harus mereka lalui. Maksudnya, melalui jalan penderitaan dan pengorbanan. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Namun mereka berbantah karena mereka tidak mengerti maksud Tuhan Yesus. Sesungguhnya yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bagaimana supaya murid-murid itu mampu menjadi pelayan bagi orang lain, tidak hanya untuk mengejar kuasa atau posisi di mana mereka berada, seperti yang diinginkan oleh manusia ingin menjadi orang yang terutama dan berkuasa. Bapak, Ibu, Saudara, menjadi seorang pemimpin dalam standarnya Tuhan tidak hanya berfokus kepada posisi atau jabatan itu. Tetapi setiap orang harus memiliki hati yang mau rela menjadi hamba, bukan untuk mengejar kuasa, nama, jabatan, atau yang lainnya. Seseorang menjadi pemimpin dipanggil untuk melayani yang dipimpinnya, menjadi pelayan yang rela melayani bagi yang dipimpinnya. Alangkah indahnya bila setiap orang yang mau jadi pemimpin rela menjadi pelayan bagi orang lain dan dengan rendah hati melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat menikmati kebaikan-Mu melalui firman yang mengajari kami supaya kami hadir
untuk melayani bagi setiap orang di sekitar kami, bukan hanya untuk dilayani, tetapi biarlah hidup kami mau berkorban, mau menjadi hamba dengan rendah hati melakukan seturut kehendak-Mu. Malam ini Tuhan, kami hendak istirahat, membaringkan diri di tempat tidur. Berkati, sertailah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.